Hai, assalamualaikum kepada semua pendengar-pendengar My Campus Radio. Jadi, hari ini My Campus Radio dekat Tanjung Malim P077 Dr. Amir Hamzah. So, jom kita interview. Apa lagi? Stay tune. Jom berbual bersama MKR. Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi, kami di Tanjung Malim P077. Dan sebelah saya ni, Dr. Amir Hamzah. Jadi hari ni saya interview untuk pendengar-pendengar My Campus Radio. So kita teruskan ya, Dr. Ya, silakan. Okay. Anak Jati Perak. Saya berasal daripada Perak, lahir di Batu Tujuh, Batu Gajah. Membesar di Taiping dan juga di Ipoh. Okay. Di Tanjung Malim ini saya dapati ada banyak potensi untuk kita majukan, dan saya lihat di Tanjung Malim ini daripada dulu sampai sekarang, sejak merdeka sampai ke hari ini, kita mempunyai ramai pengundi-pengundi Melayu Islam, tapi kita belum pernah ada satu pun wakil calon Islam di parlimen untuk mewakili masyarakat majoriti sebagai pengundi di Parlimen Tanjung Malim ini. Itu antara faktor-faktor yang saya memilih Tanjung Malim untuk bertanding pada kali ini. Sejak dari penamaan calon sampai sekarang, secara rasminya kita telah bergerak pantas ke banyak tempat, dan sehingga ke hari ini kita masih lagi bergerak. Antara approach ataupun pendekatan yang saya gunakan adalah mendekati seramai mungkin pengundi-pengundi. Saya tidak menggunakan ceramah-ceramah umum ataupun ceramah-ceramah perdana, tapi saya mendekati pengundi-pengundi supaya saya dapat memahami sendiri, okay, apa kehendak mereka dan apa yang ada dalam hati dan benak fikiran mereka. Seperti mana yang kita sedia maklum, pejuang ini sebenarnya kita gunakan logo dan lambang pejuang dalam pilihan raya umum kali ini. Kita adalah daripada gerakan tanah air. Gerakan tanah air ini adalah satu gerakan yang bukan bersifat politik. Dia adalah satu gerakan massa yang mewakili seluruh rakyat Malaysia. Okay, supaya seluruh rakyat Malaysia ini mempunyai suara daripada segenap lapisan masyarakat dan sektor untuk dibawa ke peringkat pembuat dasar. Ini yang kita praktikan dalam gerakan tanah air. Sebagai contoh, dalam gerakan tanah air kita ada parti politik, kita ada NGO-NGO, kita ada non-governmental individuals atau kita panggil sebagai NGI. Kita ada kluster-kluster yang mewakili setiap pelosok kumpulan, dan kita ada profesional, kita ada ilmuwan, kita ada agamawan, kita ada ekonomis, kita ada ahli politik. Gerakan tanah air yang kita gunakan logo pejuang pada kali ini. Kerana apa kita gunakan logo pejuang? Kerana GTA baru lagi, kita sudah pun menghantar untuk kelulusan daripada Jabatan Pertubuhan Pendaftaran, tapi kita masih lagi belum dapat, dan kebetulan parlimen telah dibubarkan. Jadi bila parlimen telah dibubarkan, kita tidak mempunyai pilihan lain, kita terpaksa menggunakan logo pejuang. Dan kita telah bermesyuarat, sebulat suara kita bersetuju untuk menggunakan logo pejuang pada kali ini untuk mewakili gerakan tanah air bertanding dalam pilihan raya umum. Saya kena tegaskan sekali lagi, pejuang, okay, sebenarnya diwakili oleh gerakan tanah air. Saya nak jadikan Tanjung Malim ini daripada bandar singgahan kepada sebuah bandar yang moden. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat capaian internet. Capaian internet di Parlimen Tanjung Malim ini pada saya sangat tidak memuaskan. Sebanyak perkara yang perlu. Negara sedang bergerak ke arah teknologi digital, dan di Tanjung Malim ini masih lagi kurang kesedaran tentang teknologi digital dan juga penggunaan. Saya secara peribadi, saya berhasrat untuk membawa perubahan tersebut ke Tanjung Malim.